Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu dari semuanya. Karena saya adalah hijaber pemula, jadi selalu pusing tujuh keliling kalau mau pakai hijab ya. Model apa lagi? Mau gaya apa lagi? Dan alhamdulillah guys, hari ini aku ada namanya Mbak Ani. Mbak Ani ini emang apa ya, kalau orang bilang fashion consultant lah, fashion consultant untuk semua yang mau pakai hijab dengan cara yang simple, cepat, tapi hasilnya keren. Nah, seperti apa? Nanti aku mau ngobrol sama Mbak Ani, ini lagi loading nih tuh lagi loading ya, lagi nunggu. Jadi sengaja aku belum selesai nih guys pakainya, karena udah kehabisan gaya ya, mau model apa lagi. Dan yang jelas kali ini tutorialnya adalah kita mau membicarakan mengenai hijab untuk sehari-hari. Jadi karena aku pemula, jadi masih bingung ya, mana si Feby itu Mbak di rumah gak bisa kasih ide ya. Dia hanya bisa ngeberantakin saya punya nih orangnya tuh. Dia hanya bisa ngeberantakin peniti-peniti di sini, guys. Jadi akhirnya aku berkeputusan aku harus punya hijab stylist namanya. Nah, ini namanya Mbak Ani. Mbak Ani ini rekomendasi. Kok aku didorong? Rekomendasi. Ada yang marah. Ada marah. Kenapa marah? Mau pakai hijab? Enggak dong. Ya. Oke. Jadi ini rekomendasi dari Marini, karena Marini juga awal-awalnya kan waktu berhijab itu tetap kita semua harus mencari jati diri ya. Nah, ini udah ada Mbak Ani nih. Oke guys, jadi kita mulai aja. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Mbak Ani udah ngomong tapi suaranya nggak ada guys. Inilah dia suka dukanya kalau orang pakai Zoom. Mbak Ani, halo, assalamualaikum Mbak Ani. Belum ada suaranya Mbak. Mbak belum ada suara. Jadi guys, ini tantangan kita ya, karena kita pakai Zoom meeting, jadi teknis itu pasti ada guys. Connecting audio ya. Sekarang kalau aku lihat tuh. Kan? Oh, berarti tinggal dari suara Mbak Ani. Aku cuma bisa gayanya gini nih guys. Tuh, yang ini kesini. Ini kalau gaya aku ya guys, ini kesini. Okay. Terus ini nanti keluar. Tuh, harus manggil Feby. Cepat, asisten. Oh my god, gak bisa. Kamu harus masuk. Ya, aku tinggal. Nih, tuh. Jadi gayanya gini guys, tuh. Nah, terus habis itu gimana? Gini ya? Iya. Nah, ini gaya sederhanaku guys. Tuh, kan masih belum rapi. Tuh, tapi kan masih belum rapi ya guys, karena di sini masih gembung. Sementara aku selalu tanya sama Mbak Oki Asokawati, Mbak, piye toh caranya kok bisa dia tuh ampe halus gitu kalau Mbak Oki. Nah, belum ke rumah Mbak Oki, nanti deh ya. Kapan-kapan aku mau berkunjung ke rumah Marini Zumarnis, belajar pakai hijab sama dia. Nah, terus aku juga mau ke tempat yang Mbak Oki Asokawati, yang kalau pakai hijab itu bagus, rapi. Nah, ini panik ya guys. Tuh, udah belum? Belum ada suaranya juga. Nah, jadi hari ini guys, sebetulnya aku mau belajar dengan beberapa kerudung atau scarf yang udah aku beli. Nah, ini aku semua akhirnya sudah mengkoleksi. Alhamdulillah, aku udah punya nih satu, tuh. Ini dua. Ini tiga. Ini empat warna pink, menyesuaikan baju. Terus ini warna merah, ini pernah aku pakai juga. Nah, sama ini warna yang kalem-kalem pastel gitu, coklat. Jadi aku udah mulai mengkoleksi guys. Cuma yang kekurangan ciput, karena memang ada masalah banget kalau kita sekarang lagi PSBB transisi, mau beli ciput di mana gitu. Nah, ini alhamdulillah ciputku baru 5 guys. Itu pun dikasih Marini semua. Thank you Marini Zumarnis. Ya ampun, itu my sister yang baik banget. Nih, aku juga punya warna putih sekarang. Terus nih
ya, aku tumpuk aja di sini tuh. Tante paling suka warna apa tante? Nah, sebetulnya aku suka warna tuh kayak ngejreng kayak gini nih tuh. Tapi kayaknya yang pemilik scrub ini, Mazu ya, Mazu scrub ini orangnya lembut banget, jadi dia punya warna pastel semua. Tapi nggak apa-apa, warna pastel ada. Ini warnanya apa ya? Hijau ya kayaknya ya. Nah ini warnanya apa nih? Hijau. Apa ini? Antara biru sama hijau. Nah ini kata Marini kalau kita lagi mau apa ke mall santai, nah kita pakai yang kayak gini tuh. Dan aku suka adalah scruff-nya itu yang tidak panas, karena kan aku memang masih nyetir, masih wah pokoknya rempong ya, masih banyak banget. Nah tante ini langsung ngeborong banyak ini ya tante. Iya tuh warna coklat. Semua warna. Jangan dilepasin mbak dari kotaknya. Jadi aku selalu berusaha, ini selalu dari kotaknya ya, jadi gak boleh keluar. Jadi yang namanya Jeng Feby ini, dia suka gak apa syuting aja. Dia suka ngusutin scruff saya. Oh iya, coba kasih lihat gimana deh. Stopnya gimana? Jangan, stop, gimana? Ya stop, jangan. Lihat ke kamera, gimana? Mbak Feby, jangan di kamerain. Oke, stop. Oke. Kenapa nggak boleh kamerain? Aku mau duduk sebentar, nanti aku duduk sini. Nanti aku sini aja. Oke, kamu duduk situ ya. Oke deh. Guys, tuh, alhamdulillah sekarang dalam waktu 2 minggu aku sudah punya sekitar berapa? 19. Wow. Warna apa nih ya? Marun ya. Aku suka banget warna-warna yang strong. Nih, ini beda loh guys sama ini orange ya. Terus dari internet ini. Oh iya, jadi guys, sorry guys, ini ada sedikit trouble dari internetnya. Nah, ini warna yang aku suka banget nih, ini gold. Jadi aku pakai baju gold kemarin, matching banget. Oh, kuning. Oke. Nah, ini biru. Jadi Mari ini banyak banget kasih aku biru. Ini bukan warna partai ya. Ini biru muda, ini biru laut. Ini biru tua ya. Dapur. Iya, Mama. Ini dibukain. Iya, Mama. Ini tuh. Jadi alhamdulillah udah punya 19. Iya, Mama. Ya. Kamu sini kalau mau ngomong, sini. Sini. Nah, nih, ini apa ini? Hijau. Nah, jadi Fania pakai ya. Enggak mau. Fania pakai kan cantik. Enggak mau. Tuh, jadi guys, intinya aku selalu coba untuk merawat scruff ini ya. Pertama, cara merawatnya adalah dia harus ditaruh dikembali kepada tempatnya tuh kayak gini. Jadi habis dicuci, dan kebetulan aku nggak pernah cuci pakai mesin cuci ya, pakai tangan. Tangannya siapa? Oh, ada Fania. Jangan, gimana? Oke, Bu. Jadi sudah dicuci pakai tangan, nggak boleh pakai mesin, karena ini kan bahannya halus banget nih ya, scruffnya tuh halus banget. Dan aku sukanya apa? Begitu aku penitiin nih guys tuh, dia langsung rapet gitu. Nah, terus juga cara nyetrika, karena ini bahannya tipis. Jadi cara nyetrika kamu gimana? Ya harus panas. Hah? Harus panas. Enggak, dialasin tuh kan. Jadi dialasin dulu supaya setrikanya enggak langsung ke scruff. Itu caraku. Dan yang paling penting habis itu, ini kan karena kita sekarang PSBB transisi ya guys, jadi kalau kita habis keluar, tetap scruff itu harus kita cuci. Jadi nggak bisa nunggu 2 hari ya, karena takutnya ada kuman-kuman dan virus di dalam scruff. Tapi untungnya kalau kita pakai hijab, kita nggak usah keramas guys langsung. Jadi paling 2 hari sekali, meskipun perginya tiap hari. Jadi kira-kira seperti itu, nih udah bisa kesambung belum? Bener, ya ampun guys, gimana ya nih tuh connecting. Waduh, jangan dimatiin ya tadi ya. Coba dicek dulu. Udah sih Bu, masih nyala. Hah? Coba nyalain TV, kalau TV nyala. Nah begitulah guys, coba TV nyalain. Jadi kalau kita tinggal di apartemen itu, signal tiba-tiba drop. Nah jadi gimana nih ya, jadi kayaknya kita mesti
pasti. Tuh jadi tiba-tiba nggak connect. Sinyal. Coba jangan-jangan kamu matiin TV nyala. Nah. Wah, ini agak sedikit trouble guys. Jadi aku akan ngomong dulu sama si Mbak Ani. Jadi tadi guys, ternyata kalau kita tutorial hijab pakai Zoom meeting, pasti saya nggak akan bisa-bisa. Nah, alhamdulillah ternyata Mbak Ani baik banget. Dia mau datang ke apartemenku dan langsung memasangkan hijab. Jadi hari ini tutorial hijabnya adalah untuk yang sehari-hari, yang simple, yang untuk casual ya Mbak Ani ya. Dan juga untuk ibu-ibu yang lagi mau belanja ke pasar, ke manapun deh ya. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Nah, tadi seperti aku bilang, sudah hadir Kakak Ani. Inilah dia hijab stylist. Wah, yang paling ini deh pokoknya direkomended sama semua teman-temanku yang udah pakai hijab. Jadi hari ini kenapa aku pengen hijabnya hijab yang sehari-hari, karena aku nggak bisa pakai hijab yang sehari-hari, mau nggak mau belajar. Jadi ini ciput gimana Mbak, yang paling enak yang model apa Mbak Ani, coba tolong dikasih tahu tipsnya. Kalau untuk hari-hari sih, aha, ciput seperti ini lebih enak, memang nyaman ya, jadi nggak bikin gerah di bagian leher juga. Dan ini untuk yang menutupin leher kan dari si turtleneck-nya ya, okay. Gitu. Nah, kalau untuk hijab ini yang sehari-hari dulu ya. Iya. Yang tadi tuh jilbabnya segi empat. Terus udah di, nah jadi cuma dari awal aja. Untuk hijabnya ini segi empat, kemudian dilipat. Nah, lipat seperti ini. Sisakan sedikit, jangan langsung sama banget. Oh tuh. Ini fungsinya sedikit supaya nanti untuk ditarik ke kanan kirinya lebih. Oh. Kalau terlalu dipressing banget nanti jadi nggak bisa banyak. Oh, jadi semakin ditariknya, semakin dia segitiga justru yeah, semakin nggak fleksibel ya. Iya. Yes. Oh. Karena kalau pendek. Oh gitu. Oh, jadi harus ini panjangnya di belakang. Yeah. Oke. Okay. Tuh kan. Nah sekarang. Rapin kerudung di bagian depan, jadi kakak nggak perlu pegang apa seperti ini kak. Kadang, oh, kadang coba-coba aku lihat kaca. Kalau mau ngerapihin kan, gimana? Mesti dipegang-pegang gitu. Padahal oh, ada trik khususnya dari Ani ini. Ah, gimana? Jadi untuk perapin depan yang suka keriting-keriting gitu. Nah, nanti cukup dengan cara diusap. Oh, diusap. Kerudung juga perlu kasih sayang ya. Tuh kan guys, bukan hanya pacar ya. Nah, ini kita mati. Nah, apa pakai peniti ya? Peniti yang agak besar. Rapihinnya itu gak banget, jadi kita mesti usap ini aja. Oh, jadi harus diusap ya? Nah, jadi ini okay, dengan diusap serat-serat hijabnya yang tertutup itu dia akan terlihat. Sebetulnya berhijab itu kita mesti 3/4 muka gini apa di belakang lagi sih kak sebenarnya? Nah, kalau untuk apa tergantung mukanya? Iya, tergantung kak ya. Kalau kita ada tulang rahang, sebaiknya ditutup itu kan lebih bagus. Tapi kalau ini misalnya agak dimundurin kan tulang kakak jadi lebih kelihatan. Jadi kalau bentuk muka kayak aku bagusnya gimana? Bagusnya agak maju. Oh, jadi sampai sini ya? Iya. Oh gitu. Aku tapi kadang-kadang kakak suka sampai di sini kelihatan gini, nggak bagus ya? Nah, nanti untuk bagian depannya ini, papapannya ujung alisnya, jadi alis kakak tetap kelihatan. Oh. Nah, cara mundurinnya okay, juga gimana? Dengan cara kakak pegang gini, cara mundurin. Oh gitu. Oh jadi dipasang dulu baru dimundurin guys. Jadi kalau kak mau okay, rapiin ini kan detik-detik lagi ini, nih. Ini keluar rambutnya. Anak-anak ini. Nah jadi patokannya ini
alis kakak kanan kiri terlihat. Oke. Coba kakak ada di situ. Jadi udah paling pas. Ini kan keriting ya. Nah, diusap aja ke sini. Oh, jadi kalau keriting diusap. Diusap. Bukan di ini ya. Jadi kadang-kadang orang kan betulin keriting di sini ya, Kak, gitu kan. Itu enggak boleh ya. Itu malah bikin seratnya itu makin susah dia. Iya, dia kalau gini. Kalau belum rapi juga diambil lagi seratnya. Kalau ini memang agak menganga gini ya, Kak. Emang gitu ya dia. Justru kalau hijab tuh bukan dia rapet, yang ini dia rapet, bukan gitu ya? Iya, nanti kalau udah dibalik dari sini, pasti akan jadi rapet. Oh, gitu. Tuh, guys. Nanti dari sini, Kak, ini pegang. Terus. Oh, jadi kalau masang tuh agak ke kanan gitu ya, Kak, ya? Bukan di tengah sini ya? Di tengah juga bisa sih. Oh, oke. Okay. Ini kan tadi kan soalnya beda panjang gitu, Pak, sengaja. Oh, ini lebih okay. Panjang sebelah kanan. Kalau pakai sendiri pasti lebih pas di tengah ya, penitinya. Iya, secara pemula, Kak, maklum tuh, guys. Satu sisi dulu. Ini kepala ikat ke dalam. Oh, ngelipetnya gitu. Masukin ya. Oke. Nah, ini misalnya mau rendah-rendah ini kakak kasih lihat ya. Biar motifnya kelihatan tuh kan, guys. Rasanya nggak beban mental ya kalau dipasangin hijab ya. Tapi kalau saya mau pasang hijab, ya udah pusing ya. Ah, model apa harus gitu. Sendiri. Iya, harus private nih kayaknya. Sisi baru sisi satu lagi. Ini gaya apa nih? Oh, kan ada macam-macam tuh ya. Ada yang gaya Timur Tengah, gaya Malaysia, gaya ini apa? Melayu. Ini apa nih? Ini sih masih basic ya, Kak. Oh, basic. Jadi model dasar kerudung segi empat gitu. Jadi gaya paling dasar yang paling simpelnya. Nah, kayak gini. Tuh. Ih, bagus. Tinggal di. Itu yang di belakang udah hafal belum? Jadi guys, saya mengharapkan bala bantuan dari Feby. Tapi yang ada dia malah merusak tatanan, akhirnya jadi berantem, guys. Hijabnya nggak jadi, yang ada berantem, guys. Oh gitu. Oh ini gaya, ih lucu ya. Iya. Udah bagus ya, simple banget. Jadi kadang-kadang ya guys, kita punya hijab motifnya bagus, itu juga harus kita tunjukin ya. Ini kan motifnya bagus ya. Ini bagus. Gitu, ih bagus banget. Cantik banget. Alhamdulillah. Insyaallah. Aduh, alhamdulillah. Oh gini, ya ampun. Kita harus foto dulu, guys. Foto dong. Foto dulu ya. Jadi Mbak Ani kasih dong tips-tips gimana cara kita memilih hijab. Apa bahannya, mesti seperti apa. Itu boleh nggak Mbak di-share? Boleh banget dong. Jadi untuk hari-hari sih memang bahan kalau gini memang ini bahan apa namanya, Kak? Oh, ini juga pakai fall juga. Oh gitu. Jadi fall tuh jatuh ya maksudnya, guys. Bukan ini ya. Oh gitu. Jadi pokoknya bahan yang fall yang jatuh. Terus kalau warna gimana, Kak? Kita pergi siang hari. Apa harus warna-warna yang seperti ini yang kalem-kalem atau gimana sih, Kak? Kalau soal warna sih selera ya, Kak. Tapi kalau semakin kalem-kalem warnanya pastinya akan makin enak dilihat karena kan bukan buat photoshoot ya. Kalau photoshoot kayaknya bagusnya yang warna-warna lebih cerah ya. Gitu buat foto-foto misalnya di outdoor gitu bisa pakai pilih yang mungkin bunga-bunga cerah. Oh tergantung ya. Iya, tapi kalau kita hari-hari kayak cuma mau ke supermarket misalnya atau misalnya menghadiri arisan itu tergantung apa namanya moodnya kita kepingin warna apa, tapi sebaiknya yang warna-warna pastel gini cantik. Ini bagus banget, Kak, aku suka banget. Ini tersimpel dan kakak ibaratnya bisa sambil pakai di mobil untuk ngerapihinnya. Oh, jadi bisa diganti sama bros kalau kamu. Jadi sebetulnya pertama kalau kita mau modelnya ini ke kanan, berarti yang sebelah sini yang pendek tadi ya? Iya, lebih pendek. Oke.
Oke, ini aku foto dulu ya guys. Ini bagus banget ya. Ini langsung kita mukanya langsung kayak. Jadi hijab itu bisa mengubah karakter ya kalau kita banget, gayanya ya. Seperti ini kita langsung kayak anggun dan feminin gitu ya kak ya. Nanti kakak coba deh selfie dengan apa namanya bahan ini kan agak tertutup nih. Oh. Pasti beda kak. Dan ini bikin kita tampak lebih tirus lagi. Tuh, alhamdulillah. Terima jadi kasih untuk, kak Ani. Ya sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oh gitu. Jadi untuk kak Vena. Terus agak sedikit ada kucuknya gini atasnya, aku kucuk apa sih? Kayak agak sedikit naik seperti Oh ini. Modelnya gini. Oh kalau kucuk. Saya kan kadang-kadang suka kayak yang set gitu. Itu kayak yang bulat gitu ya. Karena nggak. Oh jadi gini tuh nggak apa-apa ya? Agak nganga gitu nggak apa-apa ya kak ya? Sedikit. Kalau ini sih sedikit kak. Soalnya kalau ini pun di press kan nggak bisa kan bahan ini nih. Intinya kan ini kan tebal. Oh, karena iya. Oh, kalau pakai yang rajut baru dia bisa. Cuman aneh ya, kakak dengan seperti ini tuh lebih cocok sih. Iya, agak sedikit gini ya. Kuncup sedikit enggak, Mbak? Oh. Iya, kuncup. Oh, gitu. Soalnya apa namanya? Tadi rahang di bawahnya kan gitu. Nih, coba ya kalau misalnya di press. Iya, aku suka dilipet gitu tuh, Kak. Jadi bagusan mana guys? Coba before atau after? Oh jadi nah, gitu ya. Bagus kok. Intinya ini adalah basic untuk hijab segi empat. Ya. Nah sekarang yang kedua kita mau gimana nih kak? Boleh. Modelnya model apa? Yang lainnya. Ya. Tuh. Dengan kudungan sama atau ganti? Ganti. Nah guys, jadi aku akan ganti. Gaya tetap casual tapi ini modelnya ganti. Tapi benar ya, ternyata kalau kita pinter untuk stylist ya hijab tuh kita bisa beda karakter ya tergantung dari occasion ya Mbak, acaranya apa dan tergantung bajunya juga ya Mbak ya. Waduh, nih kayaknya belajarnya agak lama nih ya. Mesti les khusus nih kayaknya. Soalnya oh iya Mbak, jadi Mbak. Rumah kita deketan. Iya, sebenarnya bagusnya tuh gimana sih Mbak? Pakai pentul apa pakai peniti Mbak untuk pemula? Karena saya ini kan kalau pakai pentul takut ketusuk, takut kena kuping, untuk gimana? Untuk gimana maksud dagu? Yang ini, kalo yang untuk dagu, ini. Sebaiknya gitu. Peniti kak. Oh, dagu peniti. Dan peniti juga sebenarnya untuk kerudung-kerudung yang bahan premium gini, kalau pakai sembarang peniti juga sayang. Kadang-kadang kan suka ini cepat rusak ya. Ada peniti namanya peniti balon tapi hanya habis. Tuh, kayak gini nih guys. Peniti balon. Oh, enggak ada ya. Oh, ini, jadi ada peniti balonnya lagi habis. Oh, ada. Kita ada peniti balon. Nah, itu kan yang anti kusut tuh. Oh, itu namanya peniti balon, guys. Aku juga bingung kenapa ada peniti kalau dia bengkok-bengkok begitu. Iya, itu. Oke. Okay. Untuk bahan-bahan premium seperti ini jadi enggak nyangkut-nyangkut. Nah, yang kedua nih, ini warna favorit aku nih, guys. Jadi, untuk siang kadang-kadang aku suka pakai warna gini enggak apa-apa ya, penting polos ya, Mbak ya. Iya. Masih masuk ya. Tuh, kayak gini nih. Kalau ada motif berarti kan bajunya polos. Oh, gitu guys. Jadi kalau motif. Oh, jadi jangan ininya udah motif, ini motif. Wah, wow, udah kayak rame. Enggak pusing liatnya. Oh, gitu. Jadi ada pakem-pakemnya, guys. Oke. Okay. Kalau ini kan pakai baju-baju yang kayak krem gitu bagusnya. Oh, gitu. Tuh kan, guys. Jadi sebenarnya kita tetap bisa fashion. Meskipun kita berhijab, yang penting kita tahu caranya, bagaimana cara makainya sesuai dengan muka kita ya, struktur muka kita ya. Jadi katanya Mbak Ani, saya harus lebih bagus tuh nutupin sini. Ada yang ngasih saran sih? Iya, ininya memang kak. Ini ya? Sebelah sini. Ininya ya. Tuh, jadi harus lebih ke depan sedikit dan sininya harus lebih naik. Tegak dikit. Tegak iya. Dikit. Apa efeknya bikin apa pak kak muka lebih lonjong kan mukaku udah oval betul wajah kakak oval nah tapi ekspresi kakak kan menonjol sekali jadi ketika memakai kerudung yang terlalu ke belakang maka yang akan menonjol itu bagian ekspresinya beda gitu. Sama Ani kalau Ani kan dahinya menonjol jadi kalau pakai kerudungnya
modelnya terlalu dikelegakin ke atas, menonjolkan sih dahi. Oh, nah kalau gitu. Karvena, dahinya bagus, dagunya panjang. Hmm. Tapi ada rahang kanan kiri, yang mesti kalau payung sebaiknya ditutup. Oh gitu, kan guys. Gitu. Jadi langsung okay, berubah. Oke, okay, yang kedua. Oke, yang kedua ya. Untuk style yang kedua sama kayak tadi, setiap tipe disisakan sedikit lebar. Jadi intinya kalau orang berhijab makin lama pasti makin pinter ya Mbak ya pasti ya. Coba ini pakainya enggak apa-apa. Gimana Mbak? Ya? Iya. Yeah. Belakangnya beda. Oh iya, harus sama. Nyaruh. Di foto deh kalau di foto lebih ini. Seperti oh, gitu. Coba aku ngaca dulu. Kak, kalau yang pipi sebelah saya mundurin, ini maju perbedaannya. Oh bisa boleh gini? Bukan, maksudnya perbedaannya. Oh, kalau iya, ini mundur, maka akan seperti ini tampaknya. Kalau ini, kakak lebih panjang. Ininya kak, kakak kan nggak cabi, tapi ada rahangnya. Oh gitu, jadi mundurinnya dari sini, oh masangnya gitu. Oh ada satu ilmu lagi guys, berarti ilmu usap-usap kepala. Ilmu, enak jadi ngantuk saya guys di usap-usap begini. Kalau sama Feby yang ada berantem gitu, usap kagak. Gaya yang kedua tetap untuk casual ya. Untuk casual tapi ini yang nutupin dada Mbak. Ini nah dada. Okay, kadang-kadang siap. Kan kita pengen lebih yang panjang ya. Lebih kasih lihat bahwa scarfnya nih bagus gitu. Jadi sebetulnya scarf itu bisa atau kerudung itu bisa jadi bagian dari fashion ya. Nah ini kalau misalnya kakak mau nutup dan untuk lebih fashion gitu bisa dari pemasangan tadinya gitu. Karena banyak sekali permintaan dari netizen, aduh gimana kalau yang menutup dada gitu. Oh, jadi langsung ke situ ya. Pakai juga. Oh, oke. Masih punya anak kecil. Iya benar banget tuh. Itu yang makanya saya nggak suka pentul tuh itu Mbak. Karena kalau anak kecil kita nanti gendong atau apa ya. Belum kalau copot jatuh di lantai kan. Ketusuk lah. Nah jadi ini satu penitik, kemudian gitu tuh yang sebelah sininya dipenitin juga. Jadi penitiknya kan? Supaya nggak kelihatan gimana tadi kak? Oh di situ ini, ini kan di okay, dalam. Oke okay, di nanti dalam. Nanti nggak kelihatan. Ke dalam sini, lagi. Jadi kan satu sama ini. Ini style yang saya pakai kan di Kak Marini Zuman. Iya, Marini selalu ada yang panjang satu sisi ya. Guys, jadi aku banyak PR nih. Harus beli ciput, harus beli bros. Ya maklum ya, ini kan baru pemula. Baru 2 minggu loh saya, Kak. Memakai hijab karena Ramadan 2020. Dapat hidayah, alhamdulillah. Jadi memang
Hidayah mau iya, belum persiapan tiba-tiba Hidayahnya datang. Pas PSBB pula, jadi ya nggak bisa beli apa-apa. Ini makasih loh buat Marini Zumarnis ciput-ciput gratisnya. Kalau nggak saya nggak punya ciput. Oh, jadi ini modelnya ala Marini. Ini kayak gaya-gaya Timur iya. Tengah bukan nggak sih Kak? Bukan ya? Nah ini yang tempat sepedanya. Agak diomongin. Jadi udah nutup dan terus yang ini tempatnya lagi. Oke, ini semak ke baju. Nah, kayaknya saya sendiri harus menonton berkali-kali vlog yang ini nanti. Karena sekalian belajar guys, udah lupa nih. Oh gitu. Iya, tante Marini nih. Tapi bagus ya, maksudnya jadi kelihatan keren gitu tuh. Afal nggak yang di belakang? Ih, jangan senyum-senyum aja. Jadi nanti pakai brosnya di sisi mana nih Mbak? Di sebelah sini Kak. Oh, di kanan ya. Oke. Di dalam. Tuh. Yeay, ya ampun. 5 menit gak nyampe guys. Sementara saya sambil ngomel, ini gimana Feb, ini gimana. Aduh keren banget, coba-coba ya saya bikin video dulu guys, coba. Cocok. Tuh bagus ya. Iya ini pengennya tuh kayak gini Kak. Jadi kalau kita pergi tuh kayak seneng gitu ada yang baru dari hijab kita. Aduh ih, bagus banget. Tuh jadi ini menutupi rahang ya. Tuh. Dan kalau untuk style yang ini dilihat dari samping-sampingnya anggun banget. Iya, ya, jadi anggun banget. Sampai kanan. Iya, sampai kanan. Tuh. Tuh, ini si kameramen juga lagi ini curhat. Tuh, nih, halo, nih. Nah, saya juga lagi nggak bisa katanya. Tuh, ini bagus banget. Jadi ini yang gaya untuk menutupi dada, guys. Tuh. Ini bagus. Jadi nanti kalau untuk pesta ada lagi ya gayanya ya Mbak ya. Oh, untuk pakai kebaya juga ada lagi. Ada lagi. Tuh kan. Beda-beda. Tuh guys, jadi jangan lupa untuk selalu ini ya, like, share, comment and subscribe Vena Melinda channel, karena saya sudah kenal ini namanya hijab stylist, kayaknya kan sering saya panggil. Besok saya pakai kebaya, besok lagi pakai baju untuk pesta, besok lagi pakai jas, bisa ya ada lagi ya. Aduh. Tuh. Jadi akan berepisode-episode guys. Don't worry, be happy. Oke, jadi kita next ya. Next, jilbab, hijab. Ternyata pakai hijab itu, jadi Mbak belajarnya dari mana Mbak waktu itu? Apa karena pakai? Hah? Di kepala sendiri. Oh, di kepala sendiri. Iya. Tapi Mbak berapa lama sih? Lamar di pakai ini, pakai hijab berapa lama Mbak? Alhamdulillah dari masih SD. Oh, gitu. Pantesan. Itu dulu di kanan di kampung sekolahnya. Jadi dulu di sana masih yang namanya orang pakai kerudung itu masih dipanggilnya buaji gitu. Oh. Masih jadi buat bukan olok ya, tapi kayak apa ya? Jadi kayak masih kayak agak tabu gitu kalau keluar rumah pakai kerudung. Karena orang-orang di sana tuh dulu kalau keluar ya pakai kerudung, tapi kalau di rumah gitu sampai dengan tetangga-tetangga enggak pakai gitu. Kalau Ani tuh udah begitu. Udah balik, udah menstruasi gitu ya. Langsung sadar sama kewajiban karena baca di Al-Quran. Perintahnya ada, jadi ini langsung pakai gitu. Nah awal jadi hijab stylist juga karena itu, suka ul-ul kerudung sendiri karena kayak bosan kalau pakai yang aja. Bener guys, jadi ini gak apa-apa Mbak Anis. Jadi guys, aku juga merasakan ya, baru 2 minggu nih pakai hijab, tapi kalau begitu keluar gini lagi, aku kayak gak bergairah ya. Kehilangan semangat itu benar gak sih ya Mbak ya? Jadi memang kita harus mau belajar untuk cari style-style lain. Karena emang kerudung itu udah jadi pakaian yang muslimah. Iya, betul. Memperlakukannya dengan indah juga karena Allah Maha Indah dan kayak keindahan. Tuh kan guys. Jadi gak dosa kita mengkreasikan kerudung, gak dosa. Selama kita beresnya apa ya, patuh sama
standar-standar berhijab dalam artian gini, kayak leher, leher kan masih aurat. Oke. Jadi pakai kerudung, udah kalau udah niat pakai kerudung ya lehernya harus ketutup. Iya. Kemarin guys, jujur ada banyak kesalahan aku pakai turtleneck, nggak tahu turtlenecknya nggak dipenitiin, jadi begitu pas lagi ngambil ini vlog, lo kok leherku kelihatan. Aduh, semuanya gitu berproses. Ya? Oke, oke. Jadi aurat itu leher. Iya, terus kalau itu, tangan itu sampai segini ya? Iya. Jadi pergelangan apa? Kuping-kuping tangan. Kuping dikit, misalnya kita pakai anting. Nah, itu gimana tuh? Ya kalau pakai anting enggak masalah pakai antingnya, tapi telinganya tetap jangan kelihatan kan. Oh, jadi kita misalnya antingnya keluar gitu. Iya. Oh, gitu. Tetap bisa kok. Karena kalau antingnya besar bisa dikeluarin gitu. Kalau pakai mutiara kecil juga bisa ujungnya aja keluar berarti ya. Kalau mutiara kecil ya nanti mutiara yang mutiaranya doang jadi keluarin gitu. Mutiaranya bulat ya? Bulat. Seperti giwang. Enggak bulatnya keluar nonjol gitu. Oh, iya bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi yang penting ini kita enggak boleh. Iya. Okay. Karena leher itu masih aurat, Kak. Termasuk ujung telinga. Termasuk ini. Telinga. Kan telinga itu kan udah anggota kepala, Kak. Oh, gitu. Yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangan. Tuh. Kaki pun kita keluar harus pakai kaos kaki. Oh, sebetulnya gitu ya, Kak. Kaki itu masih aurat. Oh, iya. Gitu tuh, guys. Kan baru tahu ya. Iya. Oke, sekarang yang berikutnya yang ini. Nah, ini warnanya aku suka banget nih. Iya, pasti pink ya. Tuh pink. Ini kan warna-warna siang semua ya, guys. Iya. Siang hari. Siang hari warna-warna dingin ya. Warna-warna dingin. Warna-warna dingin. Tuh. Jadi ingat ya, siang hari jangan tiba-tiba pakai motif macan tutul. Padahal tuh kan saya banget loh dulu. Kalau arisan enggak apa-apa. Oh, arisan boleh, boleh tuh. Oh, oke. Okay. Arisan kan pasti ada tema-tema kan? Iya, tematik ya. Oke, sekarang kita yang ketiga, guys. Ayo, mau request apa lagi? Iya, tadi kan udah menutup dada. Nah, sekarang yang lebih simple. Nah, yang simple yang diikat ke belakang ya, Kak? Iya. Itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang hijaber. Itu pun aku belum bisa melakukannya dengan rapi. Kok kalau saya lihat Mbak Oki tuh ini bisa rapet, itu gimana sih Mbak triknya ini bisa rapet gitu. Nah, jadi kayak lehernya tetap jenjang. Banyak permintaan ya ibu ini ya. Jadi tetap apapun modelnya, tetap saya karena berahang agak maju ya. Kasih tips dong, jadi kalau warna pink daleman ciputnya apa? Harus pink atau apa, Kak? Apa bebas? Jadi misalnya di kerudung motif ini kan ada kayak abu-abunya. Kakak bisa pakai innernya ini yang abu-abunya misalnya, atau misalnya kakak lagi pakai apa namanya? Celana. Celananya lebih ke jeans misalnya, boleh di matchingin ke situ. Yang penting ada matchingnya gitu. Oh iya Kak, aku mau nanya. Katanya ada orang sampai dia pakai ini terlalu kenceng, akhirnya jadi kayak ada ininya, apa sisanya, apa tandanya. Berbekas. Berbekas. Itu emang akan selalu begitu ya Kak, kalau makin lama kita. Saya dari SD tapi nggak punya bekas apa-apa di sini. Oh, jadi gimana triknya supaya nggak ada bekas? Karena kalau aku aja berapa jam tiba-tiba sininya sampai. Itu gimana? Iya, jangan terlalu kenceng Kak. Oh. Dan juga kalau saya kayak tadi itu agak dilipat gitu Pak. Jadi ini kan ini nggak kena kulit. Coba. Nih, jadi cara pemakaiannya itu. Ya, coba diulang lagi Kak itu supaya dia nggak kekencengan. Jadi si penitinya nggak nempel di kulit. Oh, jadi? Nempelnya di kerudungnya. Tidak nempel di kulit. Oh. Nanti kakak kan bisa pakai peniti yang peniti bros. Iya yang ada mutiaranya. Oke. Soalnya pokoknya hindari kena kulit langsung. Karena kan emang kakak keringat ya kan. Iya betul.
guys. Ini terapi loh. Terapi elus. Terapi elus supaya kerudungnya nurut sama yang dipakai kerudung juga nurut ya. Oh gitu. Jadi tuh kan guys, ada teknik. Karena kemarin saya itu ya Kak ya, ininya sampai ada bekasnya dan sakit banget jadinya. Dan akhirnya kenapa kuping saya ikut kelipet ya? Gara-gara saking mau keras. Jadi kuping saya 2 jam kenapa jadi pusing kepala, katanya kuping saya kan gede nih guys. Jadi dia ikut kelipet itu salah banget ya. Jadi enggak usah terlalu kenceng gitu ya. Oke. Okay. Ini saya kalau mau ambil lipatan, sebaiknya di belakang telinga Kak. Supaya di sini tetap clear. Tuh. Maksudnya dilihatnya lebih enak. Oh, jadi dari belakang situ ya. Belakang lebih bagus. Oke. Dari situ kan. Belum kita lipat ke depan, jadi betul. Tapi kalau misalnya pun enggak pakai betul enggak apa-apa, tapi ini untuk yang teknik yang rapihnya. Kalaupun nggak pakai nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pakai kan lebih close up. Dan ini makainya agak di belakang. Oh gitu. Nah, fungsi dari pentul satu di sini itu untuk menahan supaya tidak ada lipatan lagi depan sini. Oh gitu. Nah, ini dikelirin biar dilipat ke depan. Ini yang model kenceng di apa ketat di ya, leher betul. Ya. Jadi sebelum kita bawa ke belakang, udah langsung dilipat di bagian sininya ya Kak. Oh, lipat dari bawah. Oh, tuh. Oh gitu. Tuh. Ingat nggak? Oh, jadi memang itu jam terbang ya Kak ya. Kita sering pakai hijab pasti tambah lama tambah luwes ya tangan-tangannya. Iya, nanti lama-lama kita sendiri yang tahu yang cocok buat iya, kita tuh yang mana benar. Dan yang pasti kalau kita berhijab itu yang penting kenyamanannya Kak. Iya benar. Harus nyaman, jangan karena kita ngikutin mode apa gitu. Karena kalau misalnya nggak nyaman nanti sayang kan. Guys, untung loh kita ketemu guys. Tadi saya ngebayangin ya kalau pakai Zoom meeting nggak satu pun nggak ada yang kelar nih. Bener-bener. Karena nggak bisa nih. Ih bagus banget. Tuh, nah, ya kanan kirinya harus kakak samain. Oh. Jadi kalau dilipat di sini, nah kakak sambil kakak pegang kanan kirinya apakah sudah diajar. Oh, gitu ya. Seperti tadi juga dari pentul satu. Ini teknik seperti ini maksudnya biar untuk kakak berjam-jam di luar ruangan, maksudnya di kakak di acara gitu ya misalnya, atau pergi ke suatu tempat yang maksudnya lama gitu, dengan teknik ini akan lebih awet rapi. Iya betul, yang penting awet rapi. Kak, aku mau nanya, kalau kita misalkan traveling nih naik pesawat, kan nggak mungkin pada pentul sana pentul sini tuh gimana ya gaya paling? Nanti kapan kita buat ya? Jadi kalau kita traveling, ini pun bisa tapi tanpa pentul di sini. Gitu. Jadi nggak usah pakai pentul ya? Oke. Okay. Nanti saya akan buat guys. Hijab ya, untuk traveling, hijab untuk pesta. Waduh, udah banyak nih ide. Tapi yang paling penting adalah gaya yang paling simple ya Kak ya. Seperti ini. Aduh, udah bisa 3 aja udah bersyukur. Enggak. Nah, kalau sudah Oke. Dan Anda tarik lagi sebelum diikat. Kalau mau terus rapi kayak gini. Satu lagi Kak. Sininya nih Kak. Jadi ngikutin alurnya ya. Tarik ke sana. Jadi kenapa guys aku nanya ini, karena aku ngeliat Mbak Oki Asokawati itu rapi banget sampai bisa, aduh kayak kecil gitu, sampai bingung nggak sakit tuh Mbak Oki? Enggak, karena aku ngerti caranya. Oh berarti semuanya tuh ada teknik nggak asal. Oh. Nah terus kalau misalnya kamu melangsingkan bagian ini juga triknya beda lagi Kak. Kalau ini tadi kan ikatnya di belakang apa di bawah semua ya?
Nah, ada lagi Kak trik biar sininya tuh lebih kecil lagi. Oh, jadi ini yang tapi ini bagus juga sih Kak, karena kan kelihatan tuh. Jadi iya. Jadi sebetulnya guys, kalau kita bicara tentang hijab itu seperti kita kayak punya rambut juga ya, bisa iya. Di-style ke kiri, style ke kanan tuh. Wow. Yang istimewa dari kerudung itu adalah apa Kak? Satu apa? Lembar kerudung, satu lembar kain itu bisa ribuan kreasi. Oh iya betul, kalau rambut nggak bisa. Oh tuh guys. Rambut kalau pendek rambut, bisa disanggul. Nah, kalau ini kita bisa, oh model. Ya. Jadi istilahnya nggak ada ruginya ya. Satu lembar kerudung bisa ribuan kreasi. Nah kalau yang ini untuk hari-hari, simple gitu. Nah ini Kak yang di bagian belakang itu enggak balakan ya Kak? Oh bentuknya iya. Enggak coba aku pengen tolong yang di bagian belakang. Oh gitu. Jadi untuk belakangnya itu kayak dalamnya itu enggak kelihatan Kak, jadi langsung bagian luar kerudung. Saya inget apa enggak ya? Tinggal ngerapin depannya. Oke. Tapi yang bikin perfect depannya nanti lipetan kerudungnya itu disetrika. Jadi cara nyimpan kerudungnya juga jangan dilipet nanti Kak. Oh, cara nyimpan kerudungnya dilipet tuh dilipet. Kan? Jadi cara nyimpan kerudung digantung berarti ya? Gantungnya juga ada triknya. Oh tuh, lihat deh. Jadi nggak dua kali kerja ya, kalau mau pergi kakak nggak gerubuk-gerubuk apa, mesti nyetrika dulu gitu. Iya, ya. Mbak. Nah ini kan ada lipetannya. Nih, setiap kerudung yang dilipet pasti kan di tengahnya membuat efeknya jadi kayak gini kan? Karena ada lipetannya. Nah. Setelah disetrika semua nih Mbak, udah disetrika. Kan dia udah licin banget. Terus? Nah, terus nanti penyimpanannya seperti ini. Melinda channel. Karena kalau habis setrika dilipat lagi, balik lagi. Iya, setrika lagi. Yang ada yang ngamuk si Feby. Kayaknya Feby terkenal banget ya. Oke, jadi guys, pertama-tama kita udah harus tahu bahwa satu hijab itu bisa menjadi 1000 macam style. Jadi alhamdulillah kita termasuk yang beruntung ya untuk yang para hijabers, artinya kita bisa tetap fashion, kita juga menjalankan perintah Allah, kita juga akan lebih anggun ya di mata orang bahwa kita muslimah itu memang wajib untuk menggunakan hijab. Jadi saya juga termasuk bersyukur guys di Ramadan 2020 ini tanpa perlu persiapan panjang kali lebar, tanpa perlu ragu, tiba-tiba Allah langsung menyadarkan saya dan meyakini saya bahwa it's time ya untuk aku. Jadi aku minta ini banget dong, apa terima kasih nih, aduh maaf banget. Jadi guys, sama. Ini nih kita kenalnya baru berapa hari ya? Baru berapa hari dan baru ini tetap langsung. Iya, jadi ini benar-benar kemudahan dari Allah ya. Aku tuh belum nanya sama Marini Zumaris, tapi kayak Marini Zumaris bisa membaca pikiranku nih, orang panik nih pasti nih. Jadi alhamdulillah aku direkomend sekitar 3 hari yang lalu, terus aku telepon Mbak Ani dan alhamdulillah 2 hari yang lalu Mbak Ani bersedia. Dan tadinya gara-gara masalah internet, Allah mempermudah lagi dengan akhirnya Mbak Ani datang ke apartemenku. Tepuk tangan dong buat Mbak Ani. Dan aku guys dibawain, ini boleh promosi loh Mbak. Ya Allah, Mbak Ani itu bukan hanya pintar untuk memasang hijab, make up, tapi ternyata pintar masak cumi. Waduh, tadi sayangnya cuminya gak di ini. Gimana Mbak, jadinya suka dukanya menjadi hijab stylist Mbak?
apa Mbak sukanya? Maksudnya termasuk ini kan apa ya, termasuk siar nggak sih? Termasuk siar karena emang kan namanya kita mensupport orang yang mau nutup aurat hijab ya. Itu pahalanya juga besar menurut saya gitu. Karena apa membuat orang tersebut menjadi lebih bersemangat, ya kan? Bahwa apa namanya dia tidak kehilangan kecantikannya, justru malah Allah akan tunjukkan lagi gitu. Dengan dia menutup aurat akan lebih anggun lagi, terpancar lagi kecantikannya. Seperti itu, Allah udah janjikan itu. Tuh guys, jadi benar-benar semua ini tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Kayak seorang aku yang dulu jujur ya Mbak, aku tuh punya hijab cuma 3. Itu pun karena di dapil. Dan semua hijab atau baju-baju muslim itu aku anak tirikan. Aku taruh di lemari di luar kamar. Tapi baju-baju ketat dulu Mbak aku masukin ke dalam lemari yang di kamar gitu. Nah begitu aku berhijab baru panik. Aduh gak punya ini, gak punya ini. Tapi alhamdulillah banyak sekali kemudahan. Jadi memang benar ya Mbak ya, kalau aku pun sebagai awal berhijab itu gak bisa. Tapi begitu aku berhijab alhamdulillah juga banyak sekali yang bilang bahwa oh kalau idola kita berhijab aja pasti kita juga pengen termotivasi. Oke, ini sebelum kita tutup nih Mbak Ani, ada nggak pesan-pesan buat para netizen yang lagi nonton Vena Milligram Vlog? Jadi kalau kita mau milih hijab seperti apa, terus apa yang do and don't-nya gitu Mbak, yang boleh dan yang nggak boleh? Yang boleh sih banyak tentunya kalau yang boleh ya. Nah, terutama jangan lupa bahwa berhijab itu suatu kewajiban perintah Allah ya, itu memang terkadang melakukan. Nah, karena berhijab itu kewajiban, jadi kita jangan melupakan fungsi-fungsi inti dari memakai jilbab tersebut gitu. Kayak misalnya nih, kita udah niat menutup aurat, tapi kita masih mau yang apa gaya ke belakang dengan mempertontonkan si leher, nah itu jangan gitu ya. Jadi kita boleh style apapun, yang penting jangan lupa bahwa ada batasan-batasannya kak gitu. Kalau memang harus tertutup sempurna itu. Nah, yang lebih bagus lagi sih, syukur-syukur bisa menjulur menutup dada gitu. Oh, kan. Oh gitu. Karena dalam perintah itu menutup dada. Tapi bukan berarti harus kumpul banget ya, karena yang penting menjulur gitu. Atau misalnya kita pakai baju-baju yang model cap gitu sudah cukup. Kemudian bisa dimodelin seperti ini, tutup ke belakang. Okay. Jadi pakaiannya dilonggarkan gitu. Nah kalau yang apa namanya yang jangan, mungkin kayak seperti bahan-bahan yang menerawang mungkin. Oh. Kalau bahan menerawang nanti kan rambutnya masih lembayang dari samping ya, gitu. Nah paling solusinya pakai inner aja, inner ninja gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak pakai bahannya yang brokat, misalkan nah, brokat boleh, brokat, tapi iya. Dalamnya dia boleh. Tetap. Berarti harus yang untuk kalau yang sekarang kakak pakai kan hanya separuh ya. Andainya bukan pakai turtleneck, pasti kan kelihatan gitu di sini berbayang. Kayak gitu sih cukup. Tuh, jadi sebetulnya simpel banget. Yang penting kita harus tahu mana yang aurat itu harus ditutupi ya. Iya. Oke, jadi aduh terima kasih banget. Ini aku kayaknya dalam waktu 1 jam udah pinter ya, pinter ngeliat dulu. Karena bagaimanapun karena kakak kan public figure, jadi pastinya kan akan banyak follower yang akan terinspirasi dari apa yang kakak bagikan. Jadi kalau yang kakak bagikan adalah suatu kebaikan, selain kakak dapat pahala, itu jariah kak, itu kan pahala jariah, berarti kan kebaikan kita yang terus sampai selamanya kalau kita benar-benar baik kan. Aduh, ini jarang loh kalau aku tuh misalkan konsultasi di bidang fashion tapi dapat tausiah juga. Tapi bukan tausiah sih kak. Tapi bener ini artinya ya semakin aku juga meyakini ya Mbak ya, karena banyak orang bilang kan untuk berhijab itu kan semuanya, bukan hanya packagingnya aja, hatinya. Tapi alhamdulillah merasakan memang aku udah lebih yakin, dan memang kayaknya itu jadi rem kita juga ya, dari cara kita bertingkah laku, terus kemudian apresiasi orang terhadap kita juga langsung berubah. Pada dasarnya emang kudung memang membungkus yang ibaratnya kepala kita kak, tapi ya namanya hati itu memang nggak bisa langsung saat itu berhijab kita langsung berubah ya. Tapi itu jadi proses, market kak, ya, tapi ya, jadi market ya. Memang gitu, dengan kita udah memakai aja tuh sudah kita taat sama Allah kan, nanti kan kita akan lebih ngerem-ngerem untuk hal-hal yang lebih.
Betul banget guys, contohnya kalau kadang-kadang nanti salut banget sama iya. Kak Vena loh gitu. Salutnya apa gitu, apa semangat banget gitu ya untuk bisa sharing tentang kerudung ini, terutama karena manggil saya juga, jadi begitu semangat, begitu apa ya, begitu luar biasa seneng kayaknya. Iya, karena kebetulan aku tuh sebenarnya suka fashion, cuma setelah berhijab ini aku juga pengen punya gaya aku, tapi tetap tidak melanggar apa yang menjadi norma-normanya orang berhijab. Jadi, aduh, sekali lagi makasih banget buat Mbak Ani. Alhamdulillah inilah, makanya kita memang semua dipermudah ya kalau kita punya niat yang baik. Jadi sekali lagi makasih ya guys. Saya juga berterima kasih sama Kak Vena karena sudah mengundang saya. Ya, nanti kita ketemu lagi. Pokoknya jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe Vena Merinda Channel. Assalamualaikum.